keluarganya Fajar ada fotonya gak sih? Karena kemarin kan ngobrol sama Denny, orang paling tua gitu-gitu aja bingung ribet, iya, mendingan kita lihat aja fotonya ya. Coba, coba. Nah, ini. Jar ini siapa aja Jar? Jar, sebutin saya aja. Sama saudara-saudara saya. Oke, yang pakai peci, Bapak. Ya itu yang paling tua. Yang paling tua. Iya, ya, yang paling tua. Oke. Fajar berapa bersaudara? Empat. Empat. Fajar anak berapa? Ketiga itu. Ketiga yang paling tua? Bapak. Bapak. Bapak yang paling tua. Tapi lebih tua tantenya kan, tante itu katanya ya. Yang paling besar. Bukan yang paling yang paling besar. Yang paling besar siapa yang paling besar? Bukan Bapak, Bapak gak termasuk. Yang paling besar siapa ada empat bersaudara? Tante. Tante. Kok tante? Tante kan yang gemuk. Gemuk. Itu badan! Denny tapi sabar banget ya, Denny sabar ya. Ya ampun. Denny itu Bapak yang Bapak nomor satu. Siapa aja Jar? Ini apa-apa terus? Iya. Yang digendong Papa siapa? Itu adik saya. Adik. Namanya nama? Ya. Namanya? Aprilia Bajo. Aprilia Bajo. Yang baju merah? Yang baju merah itu ayah punya anak juga. Yang adik kamu. Iya, adik. Adik kamu. Adik kamu. Ayah punya anak itu semuanya anak Bapak lo. Baju merah adik kamu? Enggak. Oh kakaknya? Tata. Tata, oh kakaknya? Tata. Itu yang pakai kerudung hitam? Kerudung hitam? Kerudung hitam itu... Mama? Enggak, bapaknya punya istri. Mama. Bodoh. Iya, mama, ya. Mama, istrinya bapak. Mama, mama. 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 Istri bapak. Istrinya bapak lo, mama lo. Bapak. Sabar. Mama. Sabar, sabar. Panggilannya tuh mama. Iya. Ya Allah, Fajar ngeselin gak yang sih? Yang ujung sini. Pake baju kotak-kotak. Itu yang tata yang saya. Yang kotak-kotak. Tata itu kakak, kakak. Tata itu kakak. Oh, oh kakak. Ya berarti empat bersaudara. Di situ kok kamu duduknya cucok gitu ya? Bukan masih kecil. Masih kecil. Satu kecil, umur. Hey, masih kecil. Empat ya, bersaudara yang paling tua ini. Yang berpeci. Bukan yang kotak-kotak. Yang berpeci ya masih paling tua karena bapaknya, tapi nih, yang ini sekarang kita udah surprise, ini terhubung sama istrinya bapak kamu. Siapa ya? Istrinya bapak kamu siapa? Nurhayati Humola. Iya, itu siapa? Sebutin nama. Mama saya. Ah, gitu hai. Mama aja enggak sebut nama ya. Terus nih, mama kamu nih. Halo mama gitu. Halo mama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Fajar nih lagi sering masuk TV nih. Mama bangga tidak? Bangga. Ya, bangga. Kan mama yang ditanya. Mama, mama. 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 Hei, kita bangga Fajar. Halo. Mamanya banyak banget. Iya, bukan, iya. Satu. Oh, satu. Mamanya banyak banget, mamanya satu. Ketularan lu. Itu tuh lu. Ketularan. Yang mana mamanya? Itu. Mama, itu mama yang oh, yang pakai baju yang kuning. Oh, baju kuning. Enggak, yang itu yang pakai jilbab biru itu. Astagfirullahaladzim. Iya, 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 baju kuning. Iya. Kita mau kita lihat bajunya, lu lihat jilbabnya. Mama. Hai. Iya, Mam. Oh, coba kenalin dong Fajar itu siapa? Mama ada siapa aja di sana, Ma? Ada mama. Ada nenek, kakak-kakak, tante, tantenya Fajar. Oh. Dengan sepupunya. Tantenya Fajar yang paling besar yang mana? Iya. Oh, itu. Oh, itu. Yang paling depan. Yang paling besar. Besar ya. Kakaknya Fajar yang mana kakaknya Fajar? Oh, paling depan juga. Gitu, ya. Ma, mau nanya, Fajar dari kecil sering galau? Oh, enggak juga. Tapi kemarin katanya pas putus cinta benar-benar galau banget ya, nangis-nangis betul, Ma? Nah, Ma. Ma. Ya juga. Ma, pas putus cinta katanya sedih ya? Fajar sedih? Iya. Terus Mama kenal sama pacarnya Fajar saat itu? Nggak kenal. Nggak kenal. Oh, belum pernah ke rumah pacar, belum pernah diajak ke rumah. Cuman saya yang sering ke rumahnya. Oh dia yang lancong, berarti dia yang lancong. Kamu kenal sama ibu pacar kamu? Iya, cuman belum kenalan. Gimana sih? Tak tahu tapi belum kenalan. Tahu tapi belum kenalan, ngeselin gak sih? Tapi emosi, gua aja baru ngobrol langsung kolesterol. Dia baru pertama kali ngasih rapi ya sabar kayak gitu. Biasanya dia sabar banget. Benar, benar. Mama, keseharian Fajar di sana gimana sih, Ma? Anaknya? Cari kelapa. Fajar, orangnya sabar.
Apa? Pengertian dengan orang tua. Oh, bantuin orang tua. Mah, kemarin kan membantu kakak bertanya. Belum, belum. Iya. Mah, mah. Kemarin ini kan di acara nih, katanya Fajar bilang mau renovasi rumah, bener, Mah? Iya. Itu Denny Cagur. Ini ada Bang Denny Cagur nih, Mas. Mumpung ada orangnya, Mah. Kata Denny, Denny mau renovasi kan, Mah. Ya, iya, ntar kita tingkat sampai tinggi satu orang, satu lantai, Mah. 7 lantai ya? Iya. Tapi kapan mau renovasi rumah kamu? Insya Allah kalau ada rezeki. Iya, Fajar memang salah satu rencana. Bisa, gue nih sering banget ngobrol sama dia. Salah satu keinginan dia itu pengen renovasi rumah. Umroh katanya umroh. Mau ngeberangkatin orang tuanya umroh. Amin, amin. Ya mudah-mudahan terwujud ya. Iya, iya, iya. Makan itu baru cita-cita, renovasi rumah, ngeberangkatin umroh. Kalau sekarang kan Fajar udah sering masuk TV. Nah, orang-orang di daerah tuh biasanya nyangkanya sekali masuk TV itu gede banget gitu ya. Tapi walaupun bagaimana, Fajar sudah memberi sesuatu nggak buat Mama? Oh, Mama pamer rumah. Bukan, tayangan. Itu ininya, pitinya. Netizen lu, julid. Itu piti. Tayangan. Iya. Parah sih Irfan. Apa, Mah? Fajar pernah ngirim gak, Mah, gitu ya? Iya, iya. Pernah ngasih ngirim sesuatu, pernah ngirim uang gak? Iya, dia sudah mengirim baru satu kali. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mama tapi suka ikut nangis gak, Mah, kalau lihat Fajar nangis di TV, Mah? Iya, ikut juga. Nangis, Mama. Tuh, iya, Mama. Nangis. Kan? Jar, Jar. Kamu nangis lagi. Fajar mau ngomong apa ke Mama? Kan Fajar juga udah beberapa waktu ini belum ketemu Mama. Kalau Mama cinta Papa sejati kamu adalah orang tua kamu. Benar. Benar. Oh, sampai. Coba, mau ngomong apa, sayang, ke Mama? Ma. Ya. Doakan saya, semoga saya bisa melancarkan segala urusan-urusan saya di sini. Amin. Semoga saya bisa mengangkat derajat keluarga saya dengan orang tua. Amin. Insyaallah. Semoga Mama dengan Papa bersama keluarga diberikan umur panjang, sehat selalu. Amin. Amin. Insyaallah. Dan semoga netizen-netizen yang pernah ngecemo saya atau hina maupun bully, semoga mereka diberikan umur panjang, sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan segala urusan-urusannya. Allahumma ajinir minan nar, ya Allah lindungilah kami dari api neraka. Semoga kita semua diberikan syafaat dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lagi nangis, A'a. Bagus nih, ini ngaji juga. Ketika kamu pulang. Ini ngajinya juga bagus ya. Cuma kamu kasih doa pendek buat orang tua. Barusan udah. Lagi. Doa buat orang tua, maksud doa buat orang tua. Buat orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sehingga mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Izinkan saya untuk membuat kebahagiaan kepada kedua orang tua hamba, ya Allah. Amin, ya Allah. Saya sangat bersyukur kepadamu, ya Allah. Ya Allah. Saya gak pernah nyangka hingga bisa di titik ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Tapi semua karena kebesaran Engkau, ya Allah. Amin, ya Allah. Semoga amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Doain ya Allah. Semoga amin, ya Allah. Diaminkan semuanya. Kamu membanggakan orang tua. Ya. Ah, kamu. Kenapa? Enggak, itu terharu. Terharu melihat dia. Kadang lucu, tapi aku juga terharu lucu. Ini anak bagus nih. Udah, pokoknya didoakan terus sama Maya. Mudah-mudahan rezeki urusannya lancar. Amin. Selamat pagi, Mama. Keluarganya semua. Oke. Semoga amin ya.